Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat netelaken tepi kaki wari 27 pasien keur memejehna dirawat kalawan intensif di rumah sakit rujukan lantaran dina panelangaan corona atau COVID-19. Antukna rohang isolasi khusus Kemuning RSHS digegekan ku pasien dina panelangaan COVID-19. Nalika diwawancara di Puseur Informasi jeung Koordinasi COVID-19 Jawa Barat, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani netelakeun tepi kaki wari 533 urang dina panitenan sarta 48 pasien dina panelingaan COVID-19 di Jawa Barat. 27 pasien diantarana masih dirawat di rumah sakit rujukan di Sakuliah Jawa Barat. Samalah kiwari 5 tempat sare keur ngarawat pasien isolasi khusus di RSHS geus pinuh. Eta pasien 5-an anu 2-an mangrupa pasien anu aub dina klub dansa di Jakarta babarengan jeung WNA Jepang, saurang ti Sumedang satu tas umroh, saurang ti Cianjur jeung saurang deui di Garut. Eta pasien 5-an teh dina kaayaan stabil. Tapi sampai dengan saat ini sebenarnya dengan kondisi yang ada di 52 rumah sakit umum daerah Provinsi Jawa Barat, ya. Nah, itu rata-rata ruang isolasinya sih belum memenuhi persyaratan rata-ratanya. Artinya mereka ada yang punya ventilator, tapi tidak punya tekanan negatif, ada yang punya tekanan negatif, tidak punya pasien monitor yang lengkap, kemudian dan seterusnya. Jadi untuk selanjutnya memang diperlukan tadi upaya untuk melengkapi peralatan tersebut. Ya tentunya untuk melengkapi memerlukan waktu dan pembiayaan yang khusus. Berli ngembohan pihakna tepi kaki wari masih butuh waktu serta pembiayaan keur ngawewegan fasilitas rohang isolasi di 52 RSU Sakuliah Jawa Barat. Lian tikitu mahalna alat keur proteksi diri anu kudu digunakeun petugas kasehatan dina rohang isolasi anu ngahontal 300.000 saban bajuna ngabalukarkeun rohang isolasi di 7 rumah sakit rujukan di Jawa Barat kungsi nyang hareupan Bang Baluh. Tapi pihakna geus nyorang koordinasi ngeunaan eta hal ka Kementerian Kasehatan anu nyendekeun kasayaganana nyuplai APD ka rumah sakit rujukan nyaeta RSHS, RS Rotin Sulu, RSUD Garut, RSUD Indramayu, RSUD Cirebon, RSUD Sukabumi, RS Dustira, jeung RS Paru Cisarua. Budi Hartati, Bandung TV.